Rosina dibawakan oleh Astro Go Shop. Pitu dengan ganjaran berganda. Kebahagiaan berganda bermula sekarang sehingga 31 Januari. Pelbagai diskaun dan promosi menarik ditawarkan untuk anda. Okey, satu lagi berita saya nak kongsikan daripada Wani juga. Kita ujung-ujung tahun ni memang ceritanya banyak pasal banjir lah. Ini kena berhati-hati juga. Jangkaan hujan lebat, aneh nasihati pengguna ke pantai timur rancang perjalanan. Okey, siapa nak bercuti ke pantai timur, kena ambil tahu juga pemegang konsesi lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan lebuh raya pantai timur pasal 1 Aneh Berhad menasihati pengguna lebuh raya untuk merancang perjalanan lah susulan jangkaan hujan lebat di kawasan pantai timur minggu ni. Ini diberitahu oleh pengurus kanan Aneh Berhad, Razimah Muhammad Razi, katanya paras air setakat sekarang di kedua-dua lebuh raya masih lagi selamat. Dan pihaknya akan terus memantau dan mengemaskini maklumat terkini di rangkaian media sosial. Dan Aneh juga bagi jaminan kepada orang ramai bahawa mereka sentiasa berada dalam keadaan sedia dan komited untuk memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna lebuh raya. Tapi kalau nak dapatkan maklumat lanjut, boleh terus pergi ke laman web dan media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Aneh Berhad, A-N-I-H Berhad, atau menerusi talian 1-800-887752 ataupun 09-547-9111 ataupun 1-700-818-700. Ini untuk yang ke pantai timur, harap berhati-hati. Itu berita saya nak kongsikan. Terus saya dua sinar dari hidupmu. Cantik. Orang